Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, dan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, kita dipilih oleh Allah di hari Jumat yang agung ini untuk menghias diri kita dengan berkoneksi kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bersolawat salam kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah taala untuk terkoneksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat yang kita panjatkan ini adalah tali penghubung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum, ingat aku maka niscaya aku akan mengingat engkau. Demikian ketika kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat yang kita panjatkan kepada Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terhubung antara kita dengan beliau. Kita mengingat Rasulullah dengan salawat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kita tatkala nama kita disodorkan oleh Allah taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadhi Iyadh, beliau menyebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bahwasanya ada satu riwayat yang meriwayat yang diriwayatkan bahwasanya di sana terdapat malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat orang-orang yang bersolawat atas beliau. Sehingga malaikat mengatakan, ya Rasulullah, fulan ibnu fulan, nama kita dan nama ayah kita disebut oleh malaikat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fulan ibnu fulan saat ini dia sedang bersolawat kepada atas dirimu ya Rasulullah. Kita disebut, bahkan para ulama mengatakan orang-orang yang senantiasa bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dia adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Kenapa? Sebab dengan berkat salawatnya atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam riwayat itu disebutkan malaikat menyebut kepada Rasulullah, fulan bin fulan, nama dia dan nama ayahnya sedang bersolawat atas engkau ya Rasulullah. Inilah kemuliaan orang-orang yang bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kalau disebut nama kita oleh guru kita, kita senang, kita bahagia, kita bangga. Apalagi yang menyebut kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ambil kabar gembira, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kepada orang-orang yang senantiasa ingat kepada beliau dengan bersalawat dan salam kepadanya. Sampai beliau ketika di Madinah, beliau pernah mengatakan, innila adzkuru ahjaran au innila adzkuru hajaran kanat bi Makkah tusallimu alayya. Aku masih ingat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bebatuan yang ada di Mekah dahulu, bebatuan itu senantiasa mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu batu-batuan yang ada di Mekah yang mengucapkan salam, di antara sekian banyak batu-batu yang lain, batu ini diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, batu, kita kalau lihat di jalanan batu banyak, mungkin kita enggak bisa membedakan antara batu yang ini dengan yang lainnya. Mungkin berlalu satu waktu, dua waktu, kita melupakan batu yang mana. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari sekian banyak bebatuan yang ada di Mekah, beliau katakan, aku ingat batu yang mana yang dahulu ketika aku di Mekah mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu batu, apalagi kita umatnya. Sehingga ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa membedakan antara umatmu dengan umat nabi-nabi yang lain di hari kiamat?
Nabi bilang, bisa aku mengetahui mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui umatku. Dari mana kamu mengetahuinya? Min atharil wudu. Ya, sebab umatku, kata Nabi Muhammad, itu aku bisa mengetahui identitas mereka dari bekas-bekas air wudu. Karena umatku kelak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Itu wajah mereka bercahaya, tangan mereka dan kaki mereka bercahaya, bekas air wudhu. Artinya orang-orang yang berwudhu ada tandanya, ada cirinya untuk diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian orang-orang yang bersalawat atas baginda Nabi Muhammad SAW ada tandanya, ada cirinya, sehingga diingat oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa diingat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan. Kalau kita diingat dengan oleh Rasulullah SAW, kita akan diingat oleh Nabi Muhammad di saat hari kiamat. Tatkala semua orang mengharap syafaatnya, mengharap perhatian dan kasih sayangnya, ketika semua orang ketakutan di hari kiamat, orang-orang yang bersalawat atas baginda Nabi Muhammad SAW akan diingat dan akan dicari oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu beruntung kita menjadi kelompok makhluk yang mulia dengan bersalawat. Makhluk-makhluk yang mulia itu adalah yang masuk di dalam golongan apa tahu? Makhluk yang mulia adalah yang masuk dalam golongan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Qur'an, Allah dan malaikatnya senantiasa tiada henti-hentinya bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah bilang, ayo kalian masuklah dalam kelompok ini, masuklah dalam golongan ini, masuklah dalam kemuliaan ini. Allah menyerukan, wahai orang-orang yang beriman, hanya orang beriman, yang lain enggak dipanggil. Sehingga orang-orang yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itulah orang-orang beriman. Allah memanggil, wahai orang-orang beriman, salawatlah kalian atas Nabi Muhammad SAW dan bersalamlah atas beliau SAW. Alhamdulillah, ini kitab Dalailul Khairat yang dibaca, karya Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Itu beliau ada kisahnya ketika menulis kitab Dalailul Khairat. Sebelum ditulis kitab Dalailul Khairat, Al-Imam Al-Jazuli ini terkenal sebagai sosok ulama besar, ulama besar, wali besar di masanya. Namanya itu tersohor di mana-mana. Sehingga satu kali beliau lagi berjalan di tengah padang pasir. Beliau itu tinggal di Marrakesh. Marrakesh itu di daerah Maroko. Ya, ketika beliau berjalan di padang pasir, tiba-tiba datang waktu sholat asar. Beliau ingin berwudu di padang pasir, enggak ada air. Tiba-tiba beliau lagi mencari air, melihat ada perkampungan kecil. Beliau hampiri di sana, ternyata enggak banyak orang di sana, enggak ada orang. Ya, beliau mau cari air untuk berwudu, bingung di mana. Akhirnya beliau ngelihat ada sumur di kampung kecil itu. Beliau senang, ini tempat dia berwudu, mau ngambil air dari sumur. Ternyata airnya ada dalam sumur, tetapi enggak ada apa tali dan apa airnya, enggak ada apa embernya untuk mengambil air di dalam sumur. Beliau menoleh kanan kiri, mana tali, mana ember mau ngambil air di sumur untuk berwudu salat asar. Kebingungan Imam Al-Jazuli. Tiba-tiba di samping sumur ada rumah, buka jendela, seorang anak gadis kecil, anak kecil, anak gadis perempuan, melihat buka dari jendela, lihat, ada orang di bawah. Ditanya, kamu siapa? Ada apa? Maka Al-Jazuli bilang, saya di sini mau sholat asar, lagi cari air, ini ada sumur, saya cari, mau ngambil air dari sumur, tapi tidak ada apa tali dan ember. Akhirnya anak kecil ini bertanya, memangnya kamu siapa, dari mana? Saya datang dari Marrakesh, saya adalah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Maka anak kecil ini dengar nama itu terperanjat, hah? Kamu adalah Al-Jazuli yang terkenal itu, seorang ulama besar. Iya, saya itu, katanya. Tertawa anak gadis kecil ini, masya Allah, kamu yang katanya ulama besar itu ngambil air dari ember harus pakai tali? Bertanya nih anak kecil,
kamu ulama besar itu Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli yang terkenal, yang katanya alim besar, ulama besar, mau ngambil air dari sumur harus pakai tali dan ember. Jazuli dengar gitu bingung, hah? Memangnya bagaimana? Ya kami di sini kalau ngambil air dari sumur nggak pakai tali dan ember. Lah ngambilnya dari mana? Sebentar saya tunjukkan. Turun anak kecil ini dari rumahnya, berdiri di depan apa namanya sumur. Begitu berdiri di depan sumur, ini anak meludah ke dalam sumur tuh, begitu. Begitu ludahnya sampai di dasar sumur, kena air sumur, tiba-tiba itu air yang dalam sumur itu meluap, naik ke atas, keramat ini, naik ke atas sampai keluar. Begitu air keluar, luber, anak kecil ini bilang kepada Al-Jazuli, ayo wahai imam, ambil wudhu sekarang, silahkan. Begini kami mengambil air di kampung dari sumur. Akhirnya dia berwudhu sambil kebingungan, terperanjat. Lepas wudhu, Al-Jazuli nanya, ini anak kecil, kok kamu bisa seperti ini? Ya bagaimana enggak lah, ini lisan, air liur yang bercampur ini, lisan dan air liur ini keluar dari lisan yang setiap hari senantiasa bersolawat atas baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat solawatku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi seperti ini keramat. Air liurku itu jadi seperti ini. Kami di kampung kalau ngambil air di sumur seperti ini. Masya Allah. Al-Jazuli dengar begitu, dia bertekad, demi Allah, saya pulang ke Marrakesh, saya akan menulis satu kitab shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rutin dibaca setiap hari. Maka ditulislah Jadalail Khairat oleh Imam Al-Jazuli, dibagi menjadi tujuh hizib, sehingga setiap hari itu dibaca satu hizib, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan begitu lagi, mulai lagi dari hari Jumat, dan begitu seterusnya. Dan beruntung Imam Al-Jazuli kitabnya ini tersebar di mana-mana, lebih dari sekitar 600-700 tahun ya, dari sejak ditulisnya atau lebih, tersebar di berbagai penjuru dunia pembacaan kitab Dalail Khairat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya juga ingin mengambil keberkahan dengan mengijazahkan kepada hadirin sekalian pembacaan kitab Dalail Khairat, sebagaimana saya mendapatkan ijazah Dalail Khairat dari banyak guru-guru saya yang sangat banyak di berbagai penjuru, diantaranya salah satu dari mereka Sayyidina Al-Walid Al-Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau mendapatkan ijazah dari ayah beliau, ijazah ammah, yaitu Sayyidina Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Muhaddith Al-Kabir, dari gurunya Al-Imam Umar bin Hamdan Al-Mahrisi Al-Jazairi, dari gurunya Al-Imam Ali bin Zahir Al-Witri, dari gurunya Al-Imam Ahmad bin Minnatillah Al-Azhari, dari gurunya Al-Allama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Amir Al-Kabir Al-Hasani Al-Idrisi, dari gurunya Imam Al-Shihab Ahmad Al-Jawhari, dari gurunya Imam Al-Qutb Maulaya Abdullah Al-Sharif, dari gurunya Imam Al-Tayyib bin Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Yamlahi, dari akhihi Al-Qutb Maulaya Tihami bin Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Yamlahi, dari ayahnya Maulaya Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Yamlahi, dari ayahnya Al-Qutb Maulaya Abdullah bin Ibrahim Al-Yamlahi, daripada Sayyidi Ali bin Ahmad Al-Anjuri, daripada Imam Al-Qutb Isa Ibn Al-Hasan Al-Misbahi, dari Abi Abdullah Muhammad Al-Talib, dari Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ujal Al-Ghazwani, daripada Abi Faris Sayyidi Abdul Aziz bin Abdul Haq At-Tubba Al-Harrar Al-Marakishi, daripada Imam Al-Jazuli Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Dengan sanad ini saya ijazahkan kepada hadirin sekalian pembacaan kitab Dalail Al-Khairat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim.